Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara merubah bahasa di game Pokemon Unity, guys. Nah, ini cara ini sekaligus menjawab pertanyaan dari subscribernya Ko Tutorial, yaitu dari Razen dan dari Seski. Cara ubah bahasanya, bang, gua kok bahasa dewa? Bang, cara ubah bahasanya gimana, bang? Nah, kali ini Ko Tutorial akan beritahu bagaimana caranya, guys. Nah, langsung aja kalian klik tombol subscribe dulu. Itu cara yang pertama yang ada di bawah video ini, guys. Nah, setelah itu kalian buka game Pokemon Unity-nya. Nah, di sini Ko Tutorial tuh bahasanya tuh bahasa Cina ya kalau nggak salah ini. Nah, misalnya kalian pas daftar itu salah pilih bahasa, misalnya bahasa yang kalian pilih itu bahasa Cina. Nah, kayak yang terjadi pada akunnya Ko Tutorial nih. Kalian jangan panik, guys. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah login. Nah, nanti kalau udah login kan tampilan pertamanya akan seperti ini. Ini kalian pilih yang orange ini. Nah, setelah itu kalian tunggu. Nah, setelah masuk seperti ini, kalian masuk ke akun kalian, guys. Jika kalian udah masuk ke akun kalian, kalian tinggal start. Jadi ini tuh gambar yang orange itu tulisannya start. Nah, kalian tinggal masuk aja. Nah, setelah itu kalian pilih close yang ini, guys. Kalian pilih close. Nah, setelah itu kalian pilih di profile kalian alias gambar foto kalian yang ada di pojok kiri atas, kalian pilih. Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah, guys. Kalian scroll ke bawah, kalian pilih yang gambarnya gear ini, guys. Nah, kalian pilih. Nah, setelah itu untuk merubah bahasanya, kalian pilih yang pertama, yang ini. Setelah itu kalian pilih yang nomor 3 dari atas. Nah, 1, 2, 3. Nah, kalian pilih yang nomor 3 ini, guys. Kalian pilih yang sebelah sini, yang warna ungu ini kalian pilih. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih bahasa yang kalian ingin ganti. Nah, misalnya kalian ingin ganti ke bahasa Inggris, kalian tinggal pilih bahasa Inggris. Kayak gitu, guys. Setelah itu kalian pilih orange kayak gini. Untuk mengkonfirmasi perubahan bahasa kalian, kalian pilih yang orange. Setelah itu kalian tinggal tunggu, ini nanti akan merestart gamenya. Nah, dari sini aja udah kelihatan bahasanya udah berubah menjadi bahasa Inggris, guys. Ini ada tulisannya login, yang tadinya tuh bahasanya Cina atau mungkin bahasa lain gitu ya. Nah, ini udah menjadi bahasa Inggris, guys. Udah deh, kalian tinggal login seperti biasanya. Nah, ini kita tinggal masuk, kita coba cek ya apakah berhasil bahasanya menjadi bahasa Inggris. Kita coba lihat. Dan ya, bahasanya udah menjadi bahasa Inggris, guys. Kalian bisa lihat nih, bahasanya udah menjadi bahasa Inggris. Nah, kayak gitu, guys. Mudah bukan? Nah, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lain, ya kalian bisa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.